Selamat pagi, assalamualaikum para kaula muda. Saya sekarang berada di perjalanan ya, di tol ya, tol Semarang Tegal Brebes. Ini bersama beliau ini Pak Lami sama Bunda Messi. Iya. Sedang pantauan pembelajaran tatap muka ya di Kabupaten Brebes. Ya, kita mau lihat bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita sedang mengawali setelah hampir 2 tahun pembelajaran daring atau sambil miring di rumah itu. Sekarang ini pembelajaran dengan tatap muka, walaupun terbatas dan protokol kesehatan pasti ya, belas sudah mulai diawali 1 minggu terakhir ini. Mudah-mudahan lancar ya lur. Nanti mudah-mudahan kita lihat nanti. Ini masih di tol ya, perjalanan tol. Oke. Nah, ini tol nih, ini lintol ini. Oke, sampai ketemu di lokasi. Assalamualaikum. Selamat pagi dan jadi pagi dulu. Pelajaran apa ini? Tadi diantar sama keluarga atau berangkat sendiri, jadi berangkat sendiri bawa motor, sepeda, tidak sehat jadi semua ya. Ada kemarin kena covid tidak ada ya? Atau kena tapi nggak tahu? Bisa sih semua. Jadi ini saya dari DPRD Komisi E. Saya mohon karena situasinya masih seperti ini, tetap semangat belajar. Dan saya berharap ini nanti terus berlangsung ya Bu ya, PTM-nya, tatap mukanya. Adik-adik ini sudah di SMP kemarin lulus sadar kan Bu, sadar COVID enggak ya. Enggak kena, enggak ada pesta apa-apa kan kemarin. Nah ini mudah-mudahan di SMA ini adik-adik kenal semua ini sama teman-teman ya. Sudah ya, kemarin kan masih lihat mata masing-masing ini ya, sekarang udah lihat semuanya ya. Ini dekat-dekat semua sekolahnya ini, rumahnya. Jauh-jauh. Jadi jaminan walaupun hanya 2 jam di sini. 2 jam atau 4 jam? Di sekolah berapa jam? 4 jam ya, 2 jam tadi, sekarang 2 jam. Manfaatkan waktu hanya beberapa jam ini untuk fokus ya, mempelajari pelajaran-pelajaran dari guru, pak guru. Nanti dilanjut dengan blended ya, di rumah dengan daring. Biasanya kalau di rumah handphone setelah saya dipakai untuk daring, terus dipakai untuk apa? Ayo masing-masing lagi pada game semua ini ya. Tolong kalau main game hati-hati ya, hati-hati ya. Jangan sampai lupa makan, lupa ibadah, lupa istirahat, gitu ya Bu ya. Masih nah ini ya. Kalau kita nggak waspada, sifatnya terus dipakai untuk game, bahaya. Padahal itu sama kalau yang langsung ini. Kalau belak-belak pakai apa biasanya? Game juga? Enggak ya, paling settingan sama pose-pose gitu ya. Nah, sekarang mulai fokus belajar biar kualitas pendidikan di Indonesia ini semakin baik, Brebes harus semakin baik kualitas pendidikan. Semuanya hati-hati semua ya. Oke, ini tolong sekali lagi saya ingatkan karena kita sudah 1,5 tahun 2 tahun ini belajarnya daring, sehingga kira-kira nggak bisa maksimal ya Bu ya. Nggak bisa maksimal karena ya daring sambil ngomil gitu ya, sambil buka yang lain gitu, sambil tiduran, tinggal tidur, absen tau nomor wajahnya terus di tutup lagi, betul ya Bu ya? Nasi kerasa masuk dulu sudah disambil. Oke, terima kasih Bu, terima kasih semuanya, adik-adik semangat belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bu, sudah
berapa hari ini? Sudah satu minggu ya. Ya. Kelas berapa ini? Kelas 10. Setahun ya minggu. Dari 32 ya. 36. Dari 18. Bagaimana adik-adik selama satu minggu ini? Berapa kali? Gimana dia tuh? Kok pakai pucat wajahnya? Kok pakai masker ya? Biasanya sebenarnya ini sudah pada kenal belum sama teman-temannya? Sudah, sekarang udah kenal ya? Kemarin baru kenal di mata dua gitu ya, sekarang udah kenal dia. Jadi, enggak maksudnya sebagai teman sih. Bagaimana selama satu tahun ini? Ini baru ya? Berarti kelas 10 ini baru masuk sekarang ini ya? Kemarin lulus SMP 2 tahun ya kemarin ya, nggak ada perayaan apa-apa ini masuk SMA, alhamdulillah hari ini sudah masuk. Tetap semangat ya adik-adik ya. Ini mungkinnya band ini nanti dikombinasi dengan daring ya. Berapa jam bu? 2 jam ya. Tidak boleh bawa apa namanya, tidak boleh makan dari luar gitu ya, makan di sini, kalau makan dari sini. Pokoknya saya dari komisi ini betul semangat adik-adik, nanti dilanjutkan dari rumah. Jadi ya, mudah-mudahan minggu depan sudah mulai ditambah lagi, minggu depan lagi bisa 3 hari, bulan depan bisa full, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Oke ya, semangat adik-adik ya. Setelah daring, setelah belajar, tolong handphone dijaga, jangan terus main game sampai malam ya mas. Ya bu, udah main game sampai malam, hati-hati. Enggak ya. Ya, oke bu, makasih bu. Semangat semuanya.